Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Titang. Pada video kali ini saya akan memasang air scoop RX King-nya ya. Akan saya pasang di motor saya Yamaha Scorpio Z. Saya sih sebenarnya berencana untuk modifikasi pakai tangki Steco ya. Cuman karena biaya yang sangat mahal, nah saya akan cukup dengan memasang air scoop RX King New. Adapun perlengkapannya yaitu yang diperlukan yaitu ini air scoop RX King. Ini sebenarnya warnanya hitam ya. Dan ini sudah saya repaint dengan warna silver. Terus berikutnya yang diperlukan lagi yaitu ini plat dudukan nanti untuk dudukan air scoop-nya. Dan ini baut untuk pengikatnya. Dan ini ada baut untuk nanti untuk kita pasang di sininya. Nah, untuk dudukannya ini saya sebenarnya memakai plat bolong yang ini ya. Cuman karena terlalu lentur, nah saya putuskan akhirnya saya menemukan ini. Ini sih kalau nggak salah bekas bracketnya plat nomor di fixennya ya. Nah nanti akan coba kita pasang. Oke, untuk peralatan cukup menggunakan kunci bar 10 dan kunci L5 ya. Nah dudukan ini nanti akan kita pasang di sini ya, sini. Tapi sebenarnya kalau pakai plat yang bolong ini sebenarnya bisa dipasang di sini ya. Jadi ini udah ada tap-tapannya, ini mungkin sebenarnya lebih bagus ya, bisa langsung dibaut di sini. Karena dengan ini nanti saya akan menggunakan baut panjang ini ya. Oke, langsung saja kita pasang. Ya, kan kita coba pasang dulu dudukannya ya. Nanti ini menggunakan baut ini. Jangan kita kencengin dulu ya, kita pasang bautnya ini, apakah lubang bautnya pas dengan lubang yang ini. Oke, sudah pas. Jangan lupa yang sebelah kanan. Oke, udah kenceng ya. Ini juga kuat, nggak bentuk kayak yang kuat ini. Dan kita langsung coba pasang air scoop-nya. Dan tahan dengan kunci pas 10. Oke, akan kita pasang yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut di malam hari ini ya pemasangannya, karena saya baru sempat lagi. Dan alhamdulillah air scoop sudah terpasang di Yamaha Scorpio saya. Tapi ini masih ada yang ketinggalan ya. Nah, di sini harusnya menggunakan kawat pengikat. Kalau
beli di online itu harganya sekitar 9.000, ada yang 36.000, bahkan sampai 46.000 ya. Nah, tapi pada kali ini saya akan menggunakan kawat jemuran yang saya udah bentuk seperti ini menggunakan tang ya. Oke, akan coba kita pasang. Saya akan coba kita pasang ya. Kita kaitkan di sini kawatnya yang satu. Lubang di sini. Alhamdulillah, baut pengikat sudah terpasang ya. Ini juga mengikuti alur di air scoop-nya ini. Terus ini kawat sengaja saya bengkokin ke arah bawah karena posisi lubang yang di sebelah kiri itu adanya di sebelah bawah. Nanti coba kita lihat ya yang sebelah kiri. Nah, seperti ini ya posisi yang sebelah kiri. Memang lubang yang sebelah kiri ini berada di bawah, makanya tadi kawatnya saya bengkokin ke bawah, jadi biar posisinya pas seperti ini. Oke, untuk kalian yang belum melakukan subscribe, silakan lakukan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Pak Didi Tang. Kalian yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih atas atensinya buat sobat Pade sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.